Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam kebanyakan budaya membaca. Bunga melur dalam zamanan, tetapi kolam menjadi hiasan. Kucipta pantun buat menunjukkan semarak ilang punya wawasan. Nama diberi Siti Fatimah binti Sis, seorang pelajar tingkatan 5 dan penuntut ilmu di Sekolah Menengah Agama At-Tarbiyah Al-Islam yang bertempahan Johor. Iqra bukan ungkapan Arab yang bermaksud bacalah. Membaca buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Sebuah ungkapan mujarab dari ulama hebat Buya Hamka. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat satu video resensi mengenai satu karya yang berjudul Biarku Lindung Mendungmu. Karya ini telah dikarang oleh Aisyah Bijana binti Azhari dan dia merupakan penulis buku, usahawan, penceramah bebas serta merangkap ketua pegawai eksekutif di syarikat penerbitan bukunya sendiri. Kebahagiaan merupakan keinginan bagi setiap umat manusia di muka bumi. Begitu juga lahir Aisyah. Karya ini mengisahkan suatu perjalanan berdasarkan kisah benar penuh ranjau berduri. Beliau kehilangan sosok tubuh seorang lelaki yang bernama Ayah pada usia yang cukup muda. Kehilangan ini telah memberi satu perubahan yang drastik dalam kehidupannya sehingga dia merasakan bahawa Tuhan terlalu syadid dalam mengatur susu galur kehidupannya. Bertitik tolak daripada hal ini, sikapnya mulai bertukar sehingga hampir digelar anak derhaka terhadap sang ibu. Selain itu, Aisyah turut membenci selain daripada ayahnya atas dasar tiada siapapun dapat menggantikan status kedudukan lelaki di hatinya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, usianya meningkat ke alam remaja berusia 18 di mana waktu yang tepat untuk melanjutkan pelajarannya ke peringkat menara gading. Ini membuka pintu gerbang kejayaan bagi Aisyah untuk mencapai impian dan cita-cita yang diminatinya. Hendak dijadikan sebuah cerita, hadirlah sebuah langkah dari seorang jejaka yang sempurna baik dari segi adab maupun rupa paras bernama Muhammad Hazali bin Hazali. Dalam papan tersebut, dia menyatakan hasratnya untuk menghalalkan Aisyah dan berjanji akan mengabdikan seluruh isi hatinya buat diri kasih. Namun, bukan mudah untuk Hazali merealisasikan impiannya kerana Aisyah menetapkan sebentur syarat sebelum menerima lamarannya. Syarat yang dikemukakan ialah Hazali menjawab dua soalan yang bakal memecahkan zon keselesaan kaum lelaki. Tujuan sebenar soalan itu ditujukan ialah untuk mengelak dari ikatan perkahwinan tersebut. Persoalannya, apakah soalan yang menjadi taruhan dan bakal mengubah seantero kehidupan Aisyah? Dan siapakah Hazali? Dan berjayakah Hazali menunaikan hasratnya untuk memperisterikan Aisyah? Juga, siapakah aku sebalik yang melindung mendungmu? Kita dapat menyaksikan bahawa Aisyah benar-benar mengelak untuk bersetujui perkahwinan ini. Pengajaran yang terdapat dalam karya ini dapat saya simpulkan dalam tiga indikator. Pertama, kita hendaklah sentiasa yakin bahawa setiap perkara yang berlaku sama ada baik ataupun buruk, suka maupun duka, susah ataupun senang, semua itu mempunyai hikmah di sebaliknya. Kedua, kita haruslah rela menerima kadar dan kadar ketentuan Allah kerana perjalanan kehidupan seseorang itu telah pun dicatat di Loh Mahfuz. Janganlah kita sesekali menindakkan takdir kerana sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk perlakuan. Sesungguhnya jika Allah berkehendak, maka jadilah ia. Berbanyak lelahlah di dunia dan saya kesenangan itu hadir selepas kesusahan. Apa yang membuatkan karya ini lebih istimewa ialah tokoh Islamawan yang terdapat dalamnya seperti Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan Abu Bakar Al-Siddiq. Selain itu, gaya penulisannya yang membuatkan para pembaca mempunyai rasa ingin tahu yang amat mendalam di kerana jalan penceritaan yang menarik. Hampir berlabuh sudah nilai video resensi saya dan saya akan tinggalkan anda semua dengan dua buah kata hikmah yang ringkas. Pertama,
kadang pilihan terbaik adalah menerima. Dan yang kedua, apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Dua ungkapan majlis oleh orang tua ilmuan, iaitu Dave Lestari dan Ali bin Abi Thalib.